Masih lagi bersama dengan MeleTOP dan kali ini kita bawakan Hafiz Hamidun bersama untuk sambut terakhir MeleTOP minggu ini. Tapi kali ini dia tak datang tangan kosong, sama juga. Tapi kali ini dah yang ketiga, zikir terapi diri tiga. Ingat tak Ramadan last year? Ada Fizo, ada Diana Amir. Lagi kita buat burger tu sama-sama kan? Okey, itu yang kedua. That time yang kedua. Yang kedua kan? Yang ini kita ada 10 eh? 10. Ada 10, apa panggil apa? 10. Zikir. Okey, ya Allah, bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hasbi rabbi. Tubna ilallah, hasbunallah, zal jalal. Yang biasa-biasa, zikir-zikir yang biasa. Biasanya, tak sabar nak dengar. Sebenarnya konsep dia lain sikit, konsep orkestra. Kali ini full orkestra. Okey, cerita pasal konsep. Ya. Yeah. Kelainan. Ini ada memang ada kelainan lah dalam album zikir yang ketiga ni. Tapi sampai ada mulut-mulut ni yang berkata ada lagu Zoro. Oh, lagu originally lagu Zoro. Macam tiruan. Nah, tiruan pula cheap lah, is it? Oh, kau dah. Susah nak cakap. Mai baca pada apa-apa yang digunakan. Meniru. Tak adalah. Dalam terma muzik ada ke istilah ni? Dia macam ni. Saya rasa tak apalah dia itu yang apa yang dia dengar orang kan. So saya mungkin kata macam ni. Saya pun kenal komposer untuk soundtrack untuk filem Zorro. Okay. Saya dengar tiap hari pun. Okay. Saya dengar semua. Saya dengar Hans Zimmer. Hmm. Saya dengar James Horner. Yes. Dengar. Mereka ialah komposer untuk lagu-lagu scoring soundtrack yang ada di barat ya. Jadi saya memang dengar itu sebahagian daripada influence saya. Tapi tidak bermakna saya tiru. Tak. Kan dia terdengar inspired. Macam because music kita ialah orkestra, tapi saya tak buat orkestra barat. Dia ada bunyi-bunyi Timur Tengah, dia ada bunyi-bunyi Latin, dia ada. Jadi influence tu music orkestra asasnya sama. Kalau kata bunyi Arab, orkestra Arab pun asasnya sama. Yes. Tapi okeylah. Untuk saya, terma yang paling sesuai digunakan macam benda-benda macam ni, orang panggil sampling. Macam kalau rap, dia orang sana lagu lama, dia orang buat lagu baru jadi rap. Tapi orang tahu yang lagu tu lagu lama. So they call this sampling and benda tu bukan meniru pun. Dia tak panggil meniru, dia panggil sampling. Tapi okay, kalau sampling. Tapi yang ini bukan sampling. Ini bukan sampling. Ini bukan sampling. Ini dia kita tulis suai buat. Kita tulis biji-biji. So tak apalah, cubalah dengar dulu, boleh dengar. Try dengar dulu. Dengar dekat Spotify. Tapi hari ini kita akan sebenarnya hari ini special, Hafiz akan nyanyikan salah satu. Yang mana satu? Yang salah. Dah jalan. Okey. Jom sekarang ni kita tengok dulu carta MeleTOP minggu ini. Roll it. Itu dah carta MeleTOP minggu ini. Ha. Okey. Hafiz Hamidun. Dia orang sempat borak pasal bisnes lah, penulisan lah apa semua tadi. Okey, kita cerita sikit pasal personal life sikit. Kan. Tahun ni dah bulan puasa yang ke berapa umur? Okey, 29. Yang ke-29. Saya dah cakap tadi. Plus. 29 plus. Berapa bulan? 29 10 bulan? 29 29 bulan aja. Tak payah ada 9 lagi. Still muda lagi. 30 still lah. Still muda lagi. 30. Dia nak juga. 29-an. 29. 20-an. So bila ni? Bila nak berpuasa berdua pula? Aduh. Tak ada jawapan. Doakanlah. InsyaAllah. Tak tahulah. Kan? Sebab apa tau, dia dah lahirkan album dia tiap-tiap tahun ada. Album lahir tak tahu nak bulan puasa. Album lahir bulan puasa kan, lahir. I faham perasaan you boleh cakap, tak tahulah. Dia begini, jawapan saya senang. Saya kata, saya selalu percaya Allah akan berikan jodoh pada masa yang tepat. Betul. Masa yang tepat. Kita serahkan kepada aturan dia yang cantik tu. Betul. Kadang-kadang kalau kita, saya ada kawan-kawan saya umur 21 dah kahwin, 19 dah kahwin. Dan perfect. Jadi aturan Tuhan tu perfect. Jadi dia orang tak kisah dengan kehidupan dia yang macam saya tahu Tuhan akan memberikan. Betul, of course. Everybody. Allah dah tulis dah. Setiap orang dijadikan berpasangan. Betul. Tapi kita kena bertaruf, kena usaha juga. Kau duduk ya tak ada pasangan kau datang rumah doh. Berdoa contohnya kusiroa. Doa cepat dapat pasangan. Okey, kusiroa jodoh you dulu nak dengar. Ya, ya Allah, Tuhanku kau berikan jodoh yang baik untuk agamaku, baik untuk hidupku, matiku dan untuk kamu ya Allah. Ni. Itu saya, masa Rumi. Saya ada satu-satu. Saya kata masa saya buat umrah dulu, saya kata antara doa saya ya Allah Tuhanku, engkau temukan dengan aku orang yang tepat dan kau hindarkan aku orang yang tak secocok dengan aku. Kita minta juga sebab kita nak orang yang tak pasangan. Imbalancekan benda tu. Kita tak naklah main sebat je siapa-siapa lepas tu tak ngam dan nak bercerai pula lagi tak syok.
Amboi, tak berkahwin okay. lagi. Bukan, bukan. Kita okay. tak sempat nanya lagu ni. Saya ada kata-kata akhir daripada Hafiz sendiri. Ya, silakan. Kata akhir, insyaAllah. Terima kasihlah kepada semua yang sudi memberikan sokongan. Macam-macam, yalah, album. Jubah. Jubah, dan, jubah sendiri ni, ya, collection sendiri. InsyaAllah. Dan kita jadikan Ramadan ini, ya, kosong-kosong tu kita kata, of course, kita kena buat. Tapi sekarang sebenarnya kita dah start kurang-kurang-kurang-kurang. Yes. Jangan pada hari raya tu baru nak kosong-kosong. Sebelum ni 100. Seratus sama. Okay, okay, okay. Terima kasih banyak. Thank you so much. Thank you so much, guys. Jumpa di minggu hadapan, Nabil. Yes, terima kasih banyak. Teruskan berpuasa. Jangan sesekali anda tak nak buat ataupun letih ke apa ke. Kita adalah kewajipan kita. Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kosong-kosong dengan semua penonton. Tinggalkan anda dengan lagu Zaljala. Zaljala. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.